Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traveler, salam pengelana. Saat ini saya berada di booth-nya Karoseri Adi Putro. Ini pas banget di depan pintu masuk, langsung dihadapkan dengan bus dengan warna hijau. Warna hijaunya sangat khas. Sobat traveler yang suka nongkrong di terminal pasti tahu ini punya siapa nih. Rencananya hari Jumat lusa bus ini akan diserah terimakan kepada pemilik sahnya. Kemarin saya udah ketemu pemiliknya pas launching Siliwangi Antarnusa ya. Bus ini dibekali sasis Volvo B11R dengan bodi Jetbus 3 Plus SDD dari Karoseri Adi Putro. Yuk sobat traveler, kita langsung lihat aja ke dalam. Ini udah tau lah ya. Nah ini rencananya ini akan dikasih livery baru ya. Livery baru dari Sultan Hijau. Kok Sultan Hijau udah tauan ya? Sultan Hijau ya, pokoknya begitulah ya. Ini akan diserah terimakan hari Jumat nanti. Ini bagasinya sama sih. Cuman yang sebelumnya kena sekat ya, ini nggak ada sekatnya. Yuk sobat traveler, kita langsung masuk aja. Apa aja ya bedanya? Kita lihat, semoga kita bisa lihat. Nah ini ada sliding door. Oh ini ada sliding door, sebelumnya nggak ada. Ini sekarang ada sliding door. Oh cuman 4 sobat traveler. Slipernya hanya ada 4. Oh ini baru berarti ya. Ini yang beda nih. Kita lihat toiletnya. Toiletnya masih standar ya. Toiletnya masih standar. Bus double deckernya Adi Putro. Ini nih yang spesial nih. Ini ada ruang apa ya ini? Smoking room. Bukan. Ini ruang apa ya? Kita tanya ke mbaknya. Nah saya berada di deck bawah yang biasanya ada 6 sleeper sebelumnya. Ini hanya ada 4 sleeper. Ini ada, oh ini smoking room ini. Jadi di deck bawah tersedia smoking room. Aduh kita cobain ya. Keren ini. Inovasi baru. Jadi yang tadinya 6 sleeper cuma ada 4 sleeper. Di bagian belakangnya ada smoking room sebelah kanan. Di sebelah kirinya diberi apa ini namanya, coffee bar ya. Ini coffee bar, mini coffee bar, ada buat dispenser air panas. Standar di bawah, bagian bawah ini ada penyimpanan juga. Wah, ini makin mewah aja. Kita lihat sobat traveler, ini beneran makin mewah nih. Ini masih sama ya, ada cup holder 2, USB charger. Rada gelap ya, sorry. Ini elektrik, maju ke belakang, maju mundurnya. Ada kursi pijat. Oh, ada meja, disediakan meja tapi aduh sorry, mejanya dilipat dan dibungkus. Keren. Ini silver, ornamennya silver, tutupnya warnanya silver. Ini ada tempat penyimpanan juga satu lagi. Oh, makin mewah sih ini. Nanti kita coba kalau udah jalannya. Kemarin ngobrol sama pemiliknya, nah ini dari si desain ininya aja udah ketahuan ya, ini punya siapa bisnya. Sama-sama bis tingkat sebelumnya, Sultan Hijau dari Malang. Kemarin saya ngobrol sama Pak Yoyo, ini mungkin akan jadi unit apa ya, cadangan, bukan cadangan, akan jalan kalau pas penuh dan butuh unit cadangan juga. Nah kita lihat yang bagian depan slipernya. Kekurangan bagian depan itu kepalanya biasanya mentok. Kita lihat yang ini masih mentok nggak ya, masih mentok nggak, masih mas. Nah oh iya masih sih sobat traveler, karena ini kan di atas ban ya, posisi yang slipper bagian depan ini memang di atas ban, jadi kurang ideal sebenarnya. Kalau sobat traveler nanti mau coba slipper, pastikan slipper yang bagian belakang itu lebih luas, head clearance-nya lebih tinggi, jadi nggak kejeduk, nggak pakai acara kejeduk. Saya biasanya naik slipper terakhir, slipper di ini nih kejeduk nih, head clearance-nya sangat tipis ya, sedikit kejeduk lah untuk tinggi 170. Walaupun sekarang ini rada beda nih. Ini rada ada lebih atas nih ininya. Coba kita cobain ya. Nah sobat traveler, saya ada di kabin slipernya. Oh nggak terlalu kejeduk ya. Ini kalau sobat traveler lihat, ini ada lekukan. Nah di bagian kiri ini lebih tinggi dibandingkan dengan bagian kanan. Bagian kanan ada louver AC, lampu, USB charger seperti biasa. Nah di sebelah kiri ini ininya lebih tinggi, jadi nggak kejeduk nih saya. Oh lumayan, inovasinya bagus, inovasinya keren banget. Udah nggak acara kejeduk nih, saya duduk normal dan bisa ternyata. Keren. Udah ada perbaikan demi perbaikan ya. Dan kalau sobat traveler lihat, lebih mewah sih
bagian luarnya. Pakai ornamen kayu, kayak ornamen kayu, lampu. Wah, mantap, ini perbaikan demi perbaikan dilakukan ya. Nanti kita lihat ke deck atas. Kita lihat dulu dashboardnya. Dashboard Volvo masih sama dashboardnya. Saya bisa berdiri di sini. Yuk kita ke deck atas ya. Cuman ini kursi apa? Pintunya masih pakai pintu ini ya. Kayaknya mendingan yang sliding. Kalau yang sliding itu lebih mengirit tempat. Kalau ini kan apa namanya? Daun pintunya ini ngalangin biasanya. Tapi lebih luas juga sih kalau dibuka. Tapi kalau sliding lebih nggak memakan tempat sih. Yuk kita ke deck atas yuk. Nah sobat traveler, kita naik ke deck atas. Tangga, kita lihat tangganya. Tangganya nyaman, sama-sama versi sebelumnya. Ini, oh ada yang beda. Oh enggak, sama-sama. Sama-sama yang versi terakhir ya. Sama yang versi terakhir. Kita lihat, kita hitung. Kemarin sih jumlah yang atas tuh 3-4 kalau nggak salah. Ini berapa ya? Sebelah kiri udah ada gangway. Yang sebelumnya, yang versi pertama nggak ada. Versi kedua udah dibuat gangway di sininya. Versi kejeduk, ini masih versi kejeduk dengan bagasi atas. Kalau sobat traveler jalan dari daerah tangga ke depan, itu harus miring atau harus menunduk karena ada bagasi penyimpanan di atas ya. Wow, ini ke depan. Kemarin saya nyobain, baru saja nyobain bus tingkat ya, Gunung Hatta lagi. Memang ini nih rada ngalangin ya, plus minus ya. Mungkin kalau ini bisa dilipat keluarin gitu, itu lebih mantap lagi. Ini ngalangin, memang ngalangin view ke depan. Sama kaca filmnya terlalu gelap. Tapi mungkin gelap kaca film ini biar nggak panas ya, biar nggak penumpang nggak panas. Kalau kursi masih sama, kursi sama, ada meja. Apalagi ya perbedaannya dari yang lama. Ada shield bed, masih sama sih ini, konfigurasinya sama. Kita hitung dulu ada berapa totalnya. Untuk jumlah kursi masih sama ya, deck atas 24 kursi. Nyaman sih konfigurasi satu-satu-satu. Oh ini yang baru, oh ini cuma ada di sini loh. Ada bolongan apa ini? Tempat apa ya? Masih sama dengan konfigurasi kursi deck atas yang sebelumnya. Ada dispenser buat bikin kopi. Jadi yang beda ada di deck bawah ya. Deck bawah itu cuman ada 4 cabin sleeper. Ditambah smoking area. Lalu ada minibar buat kopi. Nah sobat traveler, gitu dulu. Review singkat dari bus tingkat hijau. Bus tingkat berwarna hijau yang akan serah terima pada hari Jumat nanti. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana.